Pagi hari ini kami dari jajaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyampaikan apresiasi inisiasi atas kegiatan yang luar biasa yang diinisiasi oleh Bapak Kapolri beserta jajarannya untuk memberikan dukungan psikososial, demikian juga bagi pendampingan-pendampingan yang lainnya kepada anak-anak yang ditinggalkan oleh salah satu atau kedua daripada orang tuanya. Khusus di kami, di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, per hari ini dari pendataan Rapid Pro yang kami kerjasama dengan UNICEF itu memang hampir hari ini 29.822 anak-anak yang kehilangan salah satu atau kedua orang tuanya karena COVID-19. Tentu hari ini kami sangat berbahagia sekali karena pendampingan psikososial ini adalah merupakan hal yang sangat penting untuk mengembalikan semangat anak-anak yang ditinggalkan oleh salah satu atau kedua orang tuanya.